Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat sore, kita berada di Terminal Giwangan Jogja. Kita review unit Inuaka 20 Mila Sejahtera tujuan Jogja Madura via Tol Trans Jawa. Bus ekonomi seat 22. Nah, ini nickname-nya telur lemak ya. Memakai bodi tentrem Max yang terbaru. Ini pakai chassis Inuaka 240 ya. Mantap unitnya, guys. Bangkunya dua-dua pakai Aldila. Bangkunya pakai dua-dua Aldila. Nah, ini ketemu Mas David, Mandor Jogja. Inuaka 240 Livery Legend. Nah, ini livery fintech ya, yang dipakai Mila Sejahtera 47 tahun sejak 1976 menuju Indonesia lancar angkutan. MS41. Nah, PB-nya ini merupakan kirnya ya. Jadi chassis ini dari baru dari Probolinggo. Kodenya MS41. Unit Mila Sejahtera 41. Nah, itu nampak Pak Zendi dengan Mandor dan krunya dikumpulkan jadi satu. Ya, jadi mereka diskusi serius, kita tidak boleh mendekat ya, karena itu strategi perusahaan internal yang kita tidak boleh mencampuri. Tapi kalau bangkunya, bangku dua-dua, guys. Nah, kita lihat ya. Bangkunya dua-dua. Aldila, guys, empuk, guys, bludru, guys. Jadi mantep teman-teman yang mau bepergian dengan Madura Jogja. Nah, ini dia mantap. Nah, itu ragil dengan driver Pak Erik masuk ke shelter Jember Jogja. AC-nya dingin, guys, unit baru. Bangku dua-dua ekonomi full tol Trans Jawa, jadi jenengan bisa memanfaatkan keuntungannya. Jadi patas bayar ekonomi via tol juga full tol Trans Jawa ya. Jadi monggo yang mau mencoba tujuan Surabaya Madura dari Jogja ini sekitar jam ini, kebetulan sekitar jam 16.45 ya, waktu kita ambil ini telok lemak ya. Yang ini nickname-nya telok lemak, yang satunya kalau tidak salah arudam ya, kresanya ya, nickname-nya ya. Sama-sama bangku dua-dua, mantep. Ini ada smoking area juga fasilitasnya. Nah, smoking areanya aktif ya, jadi yang mau merokok silakan di belakang, tidak mengganggu penumpang yang lain. Pintu darurat juga sudah dilengkapi, handle-nya juga ada. Nah, ini mantep ya. Itu review dari interiornya dari Mila Madura Jogja. Oke, kita turun, guys. Ganteng, guys. Jadi kebetulan ini drivernya Pak Sugi Bongak ya.
menuju Surabaya Madura. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, driver yang biasanya Mas Mahfud, terus Pak Yosep, Pak Sugi Bonga, ya, tiga yang saya tahu drivernya itu ya, kadang nggak mesti ya, ini kebetulan Pak Sugi Bonga, oplos Pak Yosep ya. Soal setirat semut semua guys. Nah, ini sepertinya mau berangkat guys, unit Madura Jogjanya guys. Oke, siap berangkat Pak Sugi Bonga guys. Ini sudah berangkat guys menuju Surabaya Madura. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan guys, recommended guys. Nah itu sepertinya juga langsung ke belakangnya Mila guys, barangkali ada penumpang Surabaya Madura yang mau ikut. Sip, livery legendnya, livery vintage-nya. Oke guys, setelah melihat unit dari reviewnya Madura Jogja tadi, kita melanjutkan kelanjutannya menemani Bapak Direktur Utama Pak Zendi bertemu dengan Kepala Terminal Giwangan guys, dengan ditemani Mas David Mandor Jogja guys ya, Mandor Terminal Giwangan ya, kita tidak membelis isinya apa tapi ini urusan dinas. Oke guys, terima kasih atas waktunya guys. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah perkataan, semoga bermanfaat infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.